Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang tanggal 25 Syawal 1438 kami berada di kebun kurma. Nah, kebun kurma ini adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini ya. Saudara bisa lihat ya. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardhi laayatan liulil albab. Sambil jalan ya, ceritakan ini kebun kurma milik siapa ini, Mas? Milik siapa, Mas? Adapun ini milik siapa? Saya tidak tahu. Milik orang Arab ya. Iya. Gimana Bapak Samuel ceritanya ini? Kebun kurma umur berapa kira-kira, Mas? Ini seumur 2 tahun lah ini. Lebih kayaknya, Mas. 5 ya, tahunan ya. Enggak mungkin di sini, Mon. Iya. 2 tahun ini udah berbuah ini. Mulai berapa bulan berbuah, kira-kira itu ya? Mulai panen ini. Iya. Udah kuning ya. Ini kira-kira kurma apa ya, Mas? Bulat-bulat. Naswa apa kurma biasa? Ini kurma jangan biasa. Jangan dipegang, Mas. Iya ini. Iya. Ya, bagus banget, Mas ya. Pengairannya juga bagus, Mas. Nih, iya, lihat ini pakai pipa ya. Ini pakai pipa ini ya. Untuk nyiram. Pengairan ini, ya. Ini jadi di sini modern ini, biarpun enggak ada hujan ini tempatnya tempat apa namanya? Air, pipa. Untuk menyiram ini dibuka aja ini. Iya, jadi iya. Ngurus sendiri enggak iya, di gini. Iya, enggak. Iya. Jadi kebaikan ini di sini. Jadi iya. Maju ini iya. Nyiram-nyiram bunga-bunga ini. Enggak pakai itu. Buka aja ini. Ya pemirsa, kita di kebun kurma sangat luar biasa. Karena ini musimnya udah musim panen ya ini. Iya mulai panen ini ya. Ya ini contohnya ya. So, saya sekarang di kebun kurma. Kurmanya ini mulai tua, bisa dimakan. Nah ini dimakan bu. Zau, ketemu sama saya guys di yang kebun kurma. Ini kurma coba lebih dekat nih. Ini kurma sekitar umur 2 bulanan. Ini banyak dimakan burung kayak ini. Ini kurmanya. Yo guys, ini saya di kebun kurma. Kurmanya udah mulai mateng ini. Banyak dimakan burung pada jatuh ya. Di sini kebanyakan burung itu ya yang gagak. Enak ya. Gagak. Ya ini dimakan burung jalak ya. Ini enak sekali. Ini kecair umur 2 bulan 3 bulan. Ini banyak dimakan burung. Coba. Ya ini. Nah, ini kelihatan. Ini yang udah matang kuning. Banyak dimakan burung ya ini. Gimana rasanya, Mas? Rasanya gimana? Manis ya. Iya. Kalau ini yang pendek. Ya. Hebat sekali. Pengairannya juga hebat nih. Kenapa dimakan, Mas? Belum izin ya? Gak apa-apa. Belum izin ya? Gak ada bosnya ya. Oh, ini sama dengan Alibaba ini mencuri ini. Enak, Mas? Udah kenyang belum? Suruh ke dalam, Mas. Ya, ikuti saya terus.
Sekarang kita di makanan ternak, ini rumputnya, ini rumputnya ini sangat baru, ini baru warna, masih warna hijau ini. Nah, ini rumputnya ini dipaking pakai kawat, yaitu kayak persegi ya, kotak-kotak ini. Jadi dia pakai mesin, jadi udah pak-pakan, kira-kira beratnya itu sekitar 20-15 kilo. Ini rumputnya banyak sekali ini. Ini kira-kira satu truk. Dia makanan sukaannya unta. Kayaknya ini rumput apa ya? Rumput bukan alang-alang ya, ini jenisnya rumput ada bunganya gitu. Sekali. Ini. Kalau udah kering ya gini. Udah kering. Rumputnya ini. Dari Indo ini saya lihat-lihat ini peranakan di Indo, di Arab Saudi ini, wah banyak sekali ini, kalah Indonesia ini. Ini cuma pribadi, bukan punya perusahaan pemerintah, ini cuma ya, punya perusahaan orang pribadi ya. Orang yeah. Arab Saudi. Kira-kira Mas kalau dikasih kambing satu mau nggak Mas? Kan dulu kayak udah dikasih iya. Burung-burung banyak ini di sini. Iya. Ini unta, iya. Domba. Itu lucu sekali yang kecil ya. Tuh. Ya, lucu sekali. Anaknya ya. Lagi kencing ya. Ayo lagi ke sana Mas ya. Kalau di Indo ini buat pupuk ya ini. Buat pupuk iya. Kalau di sini mau iya. Enggak apa-apa, untuk apa ini? Iya. Nih, banyak sekali ini. Iya. Domba-domba ini. Yo, mau ngasih makan kambing pakai konsentrat. Yo. Itu ada yang hitam. Ini masih keanakan ya. Ini. Ya ini kalau di Eropa biasanya untuk bulunya untuk baju ya, untuk dipintal ya. Ini bulunya sangat lebat nih dombanya. Itu yang hitam putih lucu sekali ya. Nah itu. Ini masih makan konsentrat ini makanannya itu. Nah. Itu konsentrat apa gandum Mas? Gandum ya? Coba dilihat Mas. Gandum ya? Gandum ya ini ya? Nah ini gandum ya. Nah ini gandum. Ternyata bukan konsentrat, gandum ya. Keras itu Mas. Ini para keras sekali ini, mewah sekali nih. Iya makannya gandum. Terus, ya kalah belinya, kita ya belinya mahal ini. Iya kalau kita buat roti itu Mas. Iya gandum ya. Iya
sangat luar biasa ya. Domba aja makannya gandum, saudara-saudara ya. Biasanya kalau di kita itu ya mau dikasih makan sama Bapak Sawel. Nah ini. Ya. Foto top. Iya. Udah foto. Mumpung ya. Baris itu. Ya. Ayo. Yo. Saya mau naik konta saudara-saudara. Itu mereka doang yang. Siap. Yo. Lihat sini. Kembali lagi. Potokin Mas Ula. Ya. Hah? Yo. Potokin. Jangan. Enggak. Hah? Di aja. Jati roi. Ada coba sanuk buat. Yo Mas Awel mau naik. Emang naik gak ada apa-apa kita naik. Mas Awel aja berani. Yo. Ya. Gimana Mas Awel? Gimana? Yo, gimana? Mas Awel enak? Ya. Oke, Mas Awel naik konta. Nanti dulu Mas Awel ya. Itu Mas Awel lagi naik konta ya. Iya iya. Ya, ya. Ya silakan Mas naik Mas ya. Tolong pegangi Mas ya. Ya saya mau naik ya. Itu giliran saya ya. Giliran Ustaz. Ya enggak mau. Berani, enggak berani. Ayo Tat, sini Tat. Belum ya, belum ini belum kenal. Belum akrab, belum akrab. Cina sekali ini. Nah. Udah ya? Sip ya. Ya. Ah. Ya. Ah belum. Sip. Nah. Bagus sekali ya. Apa orang lah, wis kotor pernah. Aku jangan dibuat paling belum dimatin. Udah. Nah, saya lagi naik konta ya. Nurut sekali. Ini namanya siapa Pak ini Pak? Riman. Riman ini namanya Riman ini. Konta Riman ya. Ya namanya. Riman ini. Jangan dikasih makan Pak. Ini namanya Riman ini. Riman sangat lucu sekali. Ini induknya ini. Hah? Induknya ini paling tua ini. Ya. Sip. Riman. Riman. Ini induknya. Kesayangannya yang punya itu majikan dari Saudi ya. Gimana Pak Sawel? Jinak sekali ya. Wah, senang sekali. Iya, senang sekali. Coba dicium Mas, coba dicium. Cium, cium. Dicium loh, enggak mau. Lagi Pak. Ini Pak Sawel, saya foto sekarang kita. Naik. Dilus-lus iya, dilus-lus. Riman? Riman? Ayo. Ini. Iya iya. Ya itulah bersama onta yang Cina ya. Induknya itu bernama Riman ya. Dia mboknya itu ya yang sampai segini banyaknya sekitar 100. Riman adalah induknya ini yang betina nih. Potokin Mas.
Riman induknya ini. Kasih makan, Mas. Awas digigit. Masih gigit. Udah, kasih salam. Ya, udah. Sampai di sini nih. Kandang unta. Kandang unta induk Arab Saudi. Ya, udah sampai sini. Terima kasih atas menonton video ini. Jo, ini sama anaknya unta lagi makan. Aduh, yang betina. Sangat besar sekali, lehernya panjang. Oh, ini yang betina ya, kelihatan susunya ya. Susunya sangat bergizi. Ya, udah sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa video saya di-subscribe ya.